Kalau punya hajat, ya nabung di galon. Ya di galon, cemplungkan ke situ ya. Cemplungkan ke situ, tapi niatnya yang besar. Nanti rezekinya bukan segede galon. Rezekinya itu yang ngasih Allah sesuai niat. Betul begitu? Saya pernah ngajarkan? Oh, saya ngajarkan, saya juga praktek. Kebetulan pas hari lahir saya kemarin, yang 24 Juli, hari lahir yang asli, bukan yang KTP. KTP kan 27. Ibu saya itu ngasih hadiah selembar kertas di print besar. Tulisannya Bank Langit. Terus keterangannya rezeki dari langit. Jumlahnya 1 juta US dollar. Kan begitu. Terus saya suruh tanda tangan. Yo tak tanda tangan nih. Nah, setelah itu saya tempelkan di galon. Ya, tak tempelkan di galon, tak isolasi, kemudian saya mulai nyelengi lagi. Pokoknya ada syaratnya satu, uangnya yang warnanya enggak merah enggak boleh masuk. Harus merah, cemplung, cemplung gitu ya. Pokoknya ada merah, cemplungkan ya, cemplungkan ya, cemplungkan, cemplungkan terus. Nah, harapannya apa? Biar bisa 1 juta dolar. Ibu saya semangat, nggak mikir, nah gimana? Bayar insya Allah. Nggak kaget nih, mikir. Lah ibu zaman sekarang itu kadang-kadang ada oknum ibu-ibu yang kebanyakan mikir. Anaknya bilang, bu doakan punya mobil. Nah, jangan aneh-aneh tuh, nah. Motor mbok sar urung lunas kok mikir mobil. Ada apa model begitu? Ya. Oh, iya. Masya Allah. Nih. Coba nih. Mas Seto atau Mas Rio di Zoom nih. Oh, kelihatan-kelihatan. Udah tuh, tuh. Hadiah dari Bunda tercinta nih, Bank Langit. Namanya di langit Habib Novel Ali Drus. Di KTP cuma Novel ya. Tuh. Kemudian keterangannya apa tuh? Rezeki dari langit. Dicairkan segera, oh tuh tanggal 24 Juli, 1 juta US dolar. Lah biar segera cair ya saya isi isinya warna merah. Oh, ini tiap hari tak isi, nih ya terus pokoknya jangan kebak-kebak ya, jangan kebak-kebak biar padat, biar padat penuh satu, nanti cari galon lagi penuh lagi, cari galon lagi nanti kalau udah banyak galonnya, bongkar lunaskan pembelian tanah, uang utangnya masih 3M ya, koma sekian. Nah, nanti kalau udah selesai penuh banyak, bongkar, lunaskan pembelian tanah, tapi insya Allah gak sampai penuh, insya Allah sudah lunas. Kan begitu ya, karena yang ngasih rezeki bukan galon, galon ini cilik, yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bin niat, amal bergantung dari niat masing-masing, makanya yang semangat. Jelas ibu, ibu. Dah, ini kok wajah-wajahnya kurang semangat kenapa ya? Semangat ya, insyaallah. Ini mohon maaf karena pintunya belum jadi. Jadi kalau ada yang bakar sampah ya aromanya masuk. Nanti kalau pintunya sudah jadi kan ditutup, aslinya ya kroso. Insya Allah. Mudah-mudahan ya kalau pintu ini saya bergantung sama tukang kayu. Ya ini kerjaan seni. Cuman mau saya paksa dikit biar agak cepat, mudah-mudahan nonton acara ini ya, mudah-mudahan beliau juga lihat majlis ini, siapa tahu istrinya juga lihat biar istrinya pulang maksa suaminya. Insyaallah begitu, jazakumullah khairan. Kemudian permohonan doa untuk yang sedang sakit, Mas Agung Erlangga, anaknya Bu Iden yang sakit gejala tipes ya, semoga segera sehat ya, dipanjangkan umurnya, digrojok rezekinya, disenangkan hatinya, dijauhkan dari setan fikirnya, dijadikan anak istrinya bahagia selama-lamanya ya, dijadikan ibundanya bahagia dan jadi seperti ibu saya ya, menyemangati anaknya, nggak banyak nih mikir, dan lebih dari ibu saya, lebih hebat lagi, dan semoga kita semua juga dijadikan ibu-ibu yang hebat, kalau saya bapak ya, ini ibu-ibu ya, yang hebat, yang bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pada A, B, sampai Z, hanya pada Allah, kul huwallahu ahad allahu samad, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, solehah, keturunan zuriyah thayyibah ila yaumil qiyamah, dan kelak masuk surga bersama kita, enggak pakai susah payah,
dan insya Allah rezeki berlimpah ruah datang dari segala arah, khususnya untuk Masjid Ar-Raudhah dan siapapun yang mengabdi di dalamnya, sehingga pembangunan dan pelunasan tanah bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya. Dan insya Allah majelisnya barokah manfaat untuk umat dan untuk manusia dan yang bukan manusia kapanpun dan dimanapun berada. Dan insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini diberi Allah rezeki bisa haji dan umrah, bisa ziarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah semuanya dikaruniai bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini dan bertemu nyata di akhirat nanti, beliau ridho pada kita semua. Dan semoga semua panjang umur, bitaatillah, sehat walafiat dan kelak wafat husnul khatimah. Alhadziniyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mari kita baca doa yang kemarin sudah kita niatkan. Sholat. Ini timnya mana? Timnya di mana? Wah, lupa itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا واهتفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu doakan ya, Rebo depan karpetnya bisa nambah 2 lagi. Karena ini satu lembarnya kurang lebih 12 juta nih, satu lembarnya. Jadi
insya Allah Rabu depan bisa 2 lembar lah lagi. Syukur-syukur bisa 3 lembar. Insya Allah. Granitnya udah ya, udah ada granitnya, karpetnya sudah hampir semuanya. Setelah itu nanti kita bereskan sana, setelah itu sana, setelah itu sana, setelah itu sana. Insya Allah maju tak gentar. Ya untuk majelis harus sungguh-sungguh. Terima kasih. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.